Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang berbahagia di dalam Dharma. Pertama-tama, terimalah salam Dharma Namo Buddhaya. Pada pagi yang cerah ini, saya kembali bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Untuk Anda yang tinggal di Pluit dan juga yang tinggal di tempat lain yang kemarin sempat mungkin kebanyakan air, saya turut prihatin. Mudah-mudahan pembenahan ke depan bisa membuat Jakarta lebih baik. Selamat tahun baru 2013, karena kita baru saja memasuki tahun yang baru. Dan sebentar lagi kita akan siap-siap menyambut tibanya tahun ular 2564. Ular yang akan datang ke depan, ularnya juga ular air. Kemarin tahun ini naganya juga naga air. Ya, jadi bahwa nanti juga masih akan kebanyakan air harus tetap diwaspadai. Ya. Banyak curah hujan yang juga tetap tinggi nanti di tahun-tahun, di perjalanan tahun ular 2013, baiknya kita antisipasi. Ya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pada kesempatan yang baik ini saya yakin saya akan mengangkat tema sempurnakan hoki Anda, ya, terkait dengan mau terjadinya pergantian tahun baru Imlek. Biasanya kalau sudah bicara soal tahun baru Imlek, pretensi kita memang selalu yang terpikir adalah, wah, tahun ini hoki bagaimana. Saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana sama-sama kita menyempurnakan hoki kita. Kenapa teksnya adalah menyempurnakan, bukan meraih, ya? Bukan bagaimana kita mendapatkan hoki. Karena sesungguhnya hoki sudah ada di dalam diri setiap manusia. Ya. Dari sejak kita lahir pun kita sudah hoki. Begitu kita lahir kita nangis, pada saat itu kita juga sudah hoki. Kalau enggak hoki kita tidak bisa menghisap udara dari paru-paru pertama ketika bayi itu lahir. Banyak hal yang dalam kehidupan kita sebenarnya kita juga sudah banyak dilimpahi dengan hoki, ya, keberkahan, keberuntungan. Cuma sering banyak di antara kita enggak puas, ya, dengan apa yang sudah kita dapat, dengan apa yang sudah kita miliki, dengan apa yang sudah berhasil kita capai, sering kali kita enggak puas. Pada saat kita tidak puas, pada saat itulah kita tidak mensyukuri hoki kita. Yang lalu saya pernah ceramah di sini, syukuri hoki Anda. Sebenarnya ada tahapannya, ya, disyukuri, kembangkan hoki Anda. Baru tahapan yang ketiga, sempurnakan hoki Anda. Yang kembangkan hoki Anda, saya lewat aja, ya, karena udah mau tahun baru Imlek, mendingan langsung bagaimana, gak usah nunggu berkembang lagi. Anggap aja kita semua hokinya sudah berkembang. Bagaimana kita sempurnakan hoki kita? Dalam konteks agama Buddha, hoki bagian dari karma masa lalu kita. Seberapa tebal, seberapa bagus hoki kita, yang ada, yang kita rasakan dalam kehidupan kita, memang itu tergantung dari apa yang pernah kita kerjakan, apa yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan kita yang lalu. Keberuntungan itu selalu dibagi sebetulnya dalam tiga hal, ya. Hoki ini ada tiga hal. Tian cai, ti cai, ren cai. Hoki langit, hoki bumi, dan hoki manusia itu sendiri. Hoki langit ini yang kita tidak bisa intervensi. Ini yang dibilang hoki bawaan. Begitu kita lahir, kita sudah membawa beban, bibit, maupun buah dari karma masa lalu. Seperti apa karma masa lalu kita? Itulah bawaan lahir yang tidak bisa kita sangkal. Tapi di mana kita lahir? Apakah kita lahir di Indonesia? Apakah kita lahir di Amerika?
Apakah kita lahir di Jepang? Apakah kita lahir di Zimbabwe? Ya, apakah kita lahir di Uganda? Itu namanya hoki bumi. Hoki bumi kita bisa intervensi. Hoki bumi bisa kita create. Kita lahir di Amerika, bagaimana kita menyesuaikan dengan kondisi Amerika untuk kita bisa survive, untuk kita bisa sukses. Kita lahir di Indonesia, bagaimana kita menyesuaikan kondisi kita dengan Indonesia supaya kita bisa survive, kita bisa sukses dengan kondisi Indonesia. Yang lahir di Zimbabwe, yang lahir di Uganda pun bisa saja ada orang yang sukses di sana, walaupun mayoritas yang terlalu besar adalah menderita dan miskin. Di tengah-tengah orang yang miskin, di tengah orang-orang yang menderita, selalu ada orang yang bisa sukses dan ada orang yang berhasil. Walaupun lahir di Zimbabwe, tetap ada orang sukses yang bisa berhasil di tempat yang sangat prihatin sekalipun. Artinya, kesuksesan lokal, di mana kita berada dan kita bisa tetap sukses, itu adalah hoki bumi. Dan hoki bumi ini bisa kita create, kita bisa kembangkan, kita bisa melakukan satu antisipasi, kita bisa menyesuaikan diri dengan iklim, dengan situasi yang ada. Belum lama saya seminar ya bersama BCA di Jember. Jember itu terkenal, Jawa Timur, terkenal dengan penghasil tembakau. Ya, tembakaunya itu buat bikin cerutu paling top, tembakau Besuki. Saya ke sana, saya bincang-bincang dulu dengan pimpinan BCA sebelum saya membawakan materi ceramah saya, karena saya mau tahu audiens ini berasal dari kalangan mana. Ternyata nasabah-nasabah BCA di sana, nasabah-nasabah prioritas, karena yang diundang untuk seminar-seminar yang saya bawakan biasanya untuk kalangan nasabah prioritas. Ternyata sebagian besar nasabah BCA di sana adalah petani tembakau. Ya, petani tembakau ini meraih sukses yang luar biasa karena memang lahannya di sana menghasilkan tembakau yang sangat bagus. Artinya apa? Orang yang lahir di daerah produksi tembakau Basuki, kalau dia tidak jeli dengan alamnya, dia tidak berbisnis tembakau, maka dia akan ketinggalan kereta. Tapi dia menggeluti bisnis yang memang alamnya begitu memberikan anugerah di bisnis itu, maka dia menjadi orang-orang yang sukses. Ketika saya juga diundang ceramah sama BCA ke Jambi, ya, untuk memberikan seminar Feng Shui. Di Jambi sana ternyata pengusahanya, nasabah-nasabah prioritasnya adalah petani karet. Dan mereka sukses. Karena apa? Alamnya memang menghasilkan karet yang bagus. Lahir kita di mana, kita bisa create, kita bisa kembangkan hoki kita. Asal kita berinteraksi secara positif dengan alam di mana kita berada. Kita berinteraksi secara tepat. Yang ketiga adalah hoki manusia itu sendiri. Hoki manusia adalah hoki bagaimana kita menjalin relationship. Kita lahir di Pluit, kita lahir di Muara Karang, kita lahir di Palmera, kita lahir di mana, kita lahir di Surabaya, kita lahir di mana. Masyarakatnya, komunitas masyarakatnya heterogen. Dan komunitas masyarakatnya tentu juga berbeda-beda tiap lokasi. Bagaimana di tempat kita lahir kita bisa menjalin satu relationship yang baik. Kita bisa menjalin satu katakanlah komunikasi yang baik dengan sesama. Ini juga akan menumbuhkan hoki di lingkup horizontal internal manusia itu sendiri. Orang yang sukses, orang yang berhasil, tidak pernah dia sukses tanpa peran orang lain. Tidak ada orang yang kaya, yang hebat karena tidak berinteraksi bisnis dengan orang lain. Tidak ada orang yang berhasil karena dia tidak dibantu oleh orang lain. Dalam sukses kita selalu ada peran orang lain di situ. Semua pengusaha besar ada peran SDM, ada peran mungkin buruh pabrik dan sebagainya di situ. Bagaimana kita mengkomunikasikan hubungan internal kita dengan sesama manusia? Karena setiap orang membutuhkan interaksi. Kita meng-create hoki internal kita dengan sesama relasi kita.
Orang yang pintar menjalin hubungan, orang yang pintar menjalin satu relationship yang baik. Di antara relasi-relasi yang ada, tidak sedikit di antaranya muncul menjadi hopeng-hopeng yang membawa bisnis buat kita. Hopeng-hopeng yang juga bisa menjalin kerjasama bisnis dengan kita. Jadi hoki manusia, tiantai, tikai, rentai, hoki manusia juga bisa kita create. Yang kita gak bisa intervensi adalah hoki bawaan. Tiantai, hoki dari langit, hoki dari Tuhan. Dalam agama Buddha itu hoki dari karma masa lalu kita. Apa yang kita perbuat di kehidupan kita yang lampau, itulah yang kita bawa di dalam kelahiran kita sekarang. Di dalam, saya mencoba dulu masuk ke bagaimana karma itu berinteraksi dalam kehidupan kita ya. Saya coba ambil petik beberapa ungkapan dari kitab Hukum Karma Tiga Kelahiran. Supaya kita mengerti dulu seberapa besar peran kehidupan masa lalu dalam menentukan juga kualitas hoki kita sekarang. Tapi, kalau tadi saya bagi tiga, Tiantai, Tichai, Rontai, skornya yang hoki langit itu 30% Bapak Ibu. Yang tikai dan rencai 70%. Jadi walaupun karma masa lalu kita jelek, kita terlahir jadi orang miskin, kita terlahir di keluarga miskin karena memang buah dari karma kita begitu buruk, begitu jelek. Tapi tidak menutup kemungkinan orang miskin ini bisa tumbuh menjadi orang sukses. Karena apa? Yang dia jalanin cuma 30%. Yang 70% untuk menentukan dia bisa lebih hebat atau tidak, itu adalah bagaimana skill, bagaimana kemampuan, bagaimana dia mengupayakan hidupnya sendiri. Nasib. Dalam konteks agama Buddha tidak mengenal istilah nasib. Yang ada adalah karma. Tapi dalam konteks Feng Shui, yang namanya nasib itu adalah rangkaian perubahan. Rangkaian perubahan demi perubahan yang berjalan dalam satu alur kehidupan seseorang. Itu yang namanya nasib. Karena nasib adalah rangkaian perubahan. Rangkaian perubahan. Maka perubahan itu bisa kita kondisikan. Dan kita yang menjadi tuan, majikan dari perubahan hidup kita sendiri. Karena hidup kita berubah mau jadi apa, majikan yang menentukan perubahan itu adalah diri kita sendiri. Maka yang 70% untuk mendongkrak, merubah hoki kita memang ada di tangan kita. Seseorang boleh lahir di keluarga yang sangat miskin, itu bukan pilihan dia. Itu yang 30% ya. Orang agama lain bilang kodrat. Ya, itu yang 30% tiantai, hoki bawaan. Tapi dalam menjalankan hidupnya, kalau dia meninggal masih dalam keadaan miskin, itu pilihan dia. Karena apa? Artinya dia tidak mau berubah ya. Dia tidak mau merangkai perubahan-perubahan yang semakin baik dalam hidupnya. Dia terlena, keenakan, puas diri dengan apa yang sudah ada ya. Yang dicari nyaman, aman, safe ya. Makanya seringkali kita lihat ya, ada orang misalnya ya, jadi tukang ngangkut sampah sampai 40 tahun dari dulu sampai sekarang masih tukang ngangkut sampah. Karena kalau dia mau berkembang mungkin dia harusnya jadi pemulung. Karena dari sampah-sampah yang dia buang itu menghasilkan uang yang cukup banyak buat para pemulung. Dia cuma buang, buang, buang. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengembangkan hoki kita. Karena hoki bukan sesuatu yang statis. Ya, hoki dibentuk oleh 70% potensi kita, 70% kemampuan kita, 70% interaksi kita di dalam kehidupan ini. Yang 30% memang itu kodratnya, ya. Grid istilahnya. Ada orang yang memang gridnya udah grid atas, pasti dia akan berkiprahnya di atas. Ada orang yang gridnya memang grid menengah, diusahakan yang 70% pun dia tetap akan di level menengah. Ada orang yang gridnya bawah, mengembangkan yang 70% walaupun dia sukses berhasil tapi tetap gridnya ya juga tetap ada atas, tengah, bawah. Ya, grid ini yang memang level ini
bawaan. Tapi bukan berarti di setiap level tidak ada orang bisa sukses. Di setiap level semua orang bisa sukses. Cuma kalau yang memang levelnya level bawah, mau suksesnya jadi konglomerat, ya, ngeloncatin tangganya terlalu banyak. Bukan gak bisa, lebih sulit. Di dalam kitab Karma Tiga Kehidupan, saya coba angkat dulu beberapa petikan ungkapan ayat-ayat suci dari kitab tersebut. Di sini antara lain dibilang, apa sebabnya di dalam kelahiran sekarang seseorang tidak bisa memiliki anak? Karena pada kelahiran yang lalu ia pernah membenci anak orang lain. Ya, ada loh kadang-kadang seseorang yang benci banget sama anak kecil itu, sebel banget sama anak itu. Kalau sekarang Anda lakukan itu, siap-siap di kelahiran yang akan datang Anda susah punya anak. Apa sebabnya kelahiran ini? Ya, apa sebab di dalam kelahiran sekarang seseorang hidup menjanda? Karena pada kelahiran yang lalu ia merupakan seseorang yang senang menghina suaminya. Ya, bicara kasar dengan suaminya. Siap-siap di kelahiran yang akan datang cepat jadi janda. Begitu juga, apa sebab di dalam kelahiran sekarang seseorang jadi duda? Karena di dalam kelahiran yang lalu dia senang menganiaya istrinya. Apa sebab di dalam kelahiran yang sekarang seseorang menjadi pelayan, menjadi budak? Ya maaf, ya, menjadi katakanlah lahir di level yang rendah. Karena pada kelahiran yang lalu ia merupakan seorang yang sering melupakan budi orang lain. Jadi kenapa kita diajarkan etika moral, budi pekerti, ya? Kita jadi manusia diajarkan dengan konsep yang paling sederhana, jadi orang harus cengli. Jangan jadi orang yang bocengli. Orang bocengli tidak tahu balas budi, tidak tahu berterima kasih, siap-siap di dalam kehidupan yang akan datang jadi pelayan. Apa sebab di dalam kelahiran sekarang seseorang menjadi bisu dan tuli? Karena pada kelahiran yang lalu ia senang memarahi kedua orang tuanya dengan kata-kata yang tidak baik. Itu kalau kepada orang tua. Lalu kalau dalam kehidupan sekarang sering berkata-kata kasar kepada orang lain, efek karmanya apa? Kalau kepada orang tua nantinya dia jadi orang bisu, jadi orang tuli. Kalau kepada lingkungan, kepada teman, itu biasanya orang yang sering berbicara kasar, ya, sering keluar bau yang tidak sedap dari mulutnya. Di dalam buah karma kehidupan sekarang. Dan sering, ya, telinganya kadang-kadang gak sempurna. Karena apa? Dia sering membuat telinga orang lain panas. Dia sering membuat telinga orang lain jadi wah. Ya, bikin orang tersinggung karena ucapan dan kata-katanya. Maka akhirnya nanti telinganya menjadi gak sensitif. Orang sudah ngomong, dia selalu gak jelas orang ngomong apa. Itu sekedar flashback aja bahwa apa yang sekarang kita rasakan, apa yang sekarang ada dalam kehidupan kita memang buah dari karma masa lalu kita. Yang memang harus kita terima. Itu yang 30%. Sekarang dengan kondisi apapun kita saat ini, apakah kita di level atas, apakah kita di level menengah, apakah kita di level bawah, ya, dengan tanda petik banyak buah-buah karma yang sekarang sedang ada dan memang akan kita lalui. Tapi bukan berarti kita pasrah dalam hidup ini sehingga semuanya udah karmanya begitu, mau diapain,
saya mah karmanya jadi orang miskin, ya karma saya udah jadi begini, nggak bisa jadi orang kaya. Ya jalanin aja dah, ya nikmatin aja lah. Ajaran agama Buddha tidak mengajarkan kita skeptis dan apatis seperti itu. Tapi mengajarkan kita menjadi orang-orang yang gigih, orang-orang yang selalu bisa mengkreat perubahan-perubahan hidup kita dengan baik. Dalam konteks agama Buddha sebenarnya mengenalkan ada istilah yang namanya catur dhatu. Empat unsur, empat elemen yang ada di dalam diri seseorang. Elemen api, elemen air, elemen tanah, dan elemen angin. Jadi agama Buddha mengajarkan bahwa di dalam diri kita ada empat unsur. Elemen tanah itu benda padat, daging, ya, jaringan tubuh, ya, jaringan-jaringan yang padat itu di bawahnya tanah. Dan semua benda padat yang ada di tubuh kita termasuk tulang dikategorikan sebagai tanah. Air itu adalah cairan tubuh kita. Ya, cairan tubuh kita itu adalah air dan darah. Api itu adalah energi, power. Setiap orang punya tenaga, kita bisa ngangkat beban, kita bisa mikul beban, kita bisa melempar sesuatu beban yang berat. Dari mana tenaga itu? Dari mana energi itu? Dari mana power itu? Dalam konteks elemen itu karena adanya api, ya, dimanapun yang namanya bahan bakar, yang namanya sumber energi adalah api, pemanas. Kemudian di dalam tubuh kita ada yang namanya angin, udara, oksigen, nafas. Kalau kita ingin mengembangkan hoki kita, kita harus menyempurnakan unsur-unsur elemen yang ada di dalam diri kita. Elemen-elemen ini, dia juga berinteraksi kepada logam, kepada organ tubuh kita. Udara, dia berinteraksi dengan paru-paru. Api, dia berinteraksi dengan jantung. Air, ya, dia berinteraksi dengan ginjal. Lalu angin, tanah berinteraksi dengan apa? Berinteraksi dengan saluran pencernaan, limfa, pankreas. Lalu yang dimaksud angin itu dalam konteks ilmu metafisika Cina kuno itu displit jadi dua. Ya, angin itu displit menjadi logam dan kayu. Logam itu identik dengan awan. Kayu itu identik dengan pohon. Kalau kita mau melihat satu tempat ada anginnya atau tidak, yang kita lihat apa? Pohon bergerak. Kalau pohon bergerak berarti ada angin. Terus yang kita lihat lagi apa? Awan bergerak. Ya. Ada udara, ya, ada udara yang bergerak. Dalam konteks metafisika China kuno atau ilmu Feng Shui, anginnya itu dibagi menjadi kayu dan logam. Jadi sekarang saya ingin menjabarkan kepada Bapak Ibu bagaimana kita mengembangkan elemen-elemen yang ada di tubuh kita ini. Agar apa? Elemen ini menjadi hal yang produktif, menjadi hal yang membuat kita menjadi bergairah, membuat kita menjadi berkreasi makin bagus, makin positif. Makin memberikan satu interaksi sosial yang baik. Yang pertama, ya, tubuh kita ini 70% cairan, 30% padat. Tanpa cairan, kita akan dehidrasi. Belum lama ada teman saya yang meninggal cuma gara-gara dehidrasi. Gara-gara kurang minum, tahu-tahu lemes-lemes meninggal. Gak sakit, gak apa. Jadi kita gak bisa hidup tanpa cairan. Kita tidak bisa sukses, kita tidak bisa berkembang, kita tidak bisa mengembangkan sesuatu yang lebih baik kalau kita tidak menggunakan ilmu air di dalam hidup kita. Ilmu air seperti apa?
air selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Secara alami tidak ada air yang manjat ke atas. Kecuali air mancur, itu bukan air yang alami, itu rekayasa. Yang normal, yang natural, air selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah dan mengalir kemana-mana. Dan air itu sejuk. Artinya, bagaimana kita mempraktekkan sesuatu yang mengaplikasikan ilmu air di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari tempat tinggi turun ke tempat rendah. Itu adalah jabaran bagaimana kita bisa selalu rendah hati. Rendahkanlah diri kita serendah mungkin sampai tidak ada orang yang bisa merendahkan kita lagi. Orang-orang yang ego, orang-orang yang arogan, orang-orang yang tinggi hati, sombong. Itu adalah orang yang paling gampang direndahkan oleh orang lain. Kenapa? Kita menempatkan diri kita di tempat yang tinggi. Banyak celah di bawahnya yang membuat kita direndahkan. Tidak ada orang yang tidak mencela orang yang sombong. Tidak ada orang yang tidak mengejek orang yang jumawa. Tidak ada orang yang respect, senang dengan orang-orang yang sombong seperti itu. Orang selalu memandang rendah orang-orang yang sombong. Walaupun dia nyumbang besar, dia berkarya besar, tapi sombong, arogan. Di mata umum, dia no good. Jadi kesombongan kita hanya akan membuat kita semakin bisa direndahkan oleh orang lain. Berperilakulah rendah hati. Serendah mungkin agar orang tidak bisa merendahkan kita karena kita sudah berada di tempat yang paling rendah. Rendah hati bukan berarti rendah diri. Bagaimana kita menjalin interaksi sosial kita dengan sesama kita selalu dengan ramah tamah, murah senyum, familiar, akrab, welcome sama siapa saja. Tidak pilih-pilih temu, tidak pilih-pilih teman bergaul, tidak cuma mau akrab sama orang-orang yang di atas. Kalau Anda cuma mau mengakrabkan diri dengan orang yang di atas, orang-orang yang hebat, orang-orang yang besar, namanya Anda menjilat. Giliran ke bawah neken, giliran ke bawah kasar, giliran ke orang bawah, wah sombong, ke atas hormat, sujud, wah mendewa-dewakan orang, senang maunya seakan-akan, wah dia teman baik orang besar. Itu kita menjilat, cari muka. Orang yang rendah hati, dia tidak perlu menjilat. Orang yang rendah hati tidak perlu harus pura-pura baik dengan orang lain. Karena kerendahan hati itu sendiri sudah akan membuat orang sangat respect sama dia. Sudah akan membuat orang senang berteman sama dia. Sudah akan membuat orang juga mau bergaul dengan dia. Dan tidak sedikit orang senang bekerja sama bisnis dengan orang-orang yang rendah hati. Kalau Anda mau jadi bos, Anda mau merasa hebat, Anda merasa superior, padahal Anda butuh teman buat mitra, buat join. Teman juga mikir dua kali kalau gua join sama dia. Maunya dia jadi pemimpin, maunya dia jadi bos, maunya dia menguasai. Kalau gua join sama dia, ntar gua jadi apa? Dianya yang mau hebat sendiri, dianya yang mau menang sendiri. Orang yang arogan, orang yang egois, orang yang terlalu terkebur. Biasanya juga dia sudah memutus jalur-jalur relasinya sendiri untuk membuat orang mau kerjasama dengan dia. Bisa susah, bisa hebat. Itu 30% karma bawaan yang dia nikmatin. Bukan karena yang 70% yang dia create. Ya, bagaimana hokinya semakin berkembang. Tapi cuma nikmatin, ya memang hoki bawaannya levelnya di atas. Dia mungkin jadi orang besar. Sombong. Gak mau berteman, gak mau bergaul, gak memandang remeh orang lain karena merasa sudah hebat. Itu kehebatan karena 30% karma masa lalu ya, yang ya dari pembagian 3 hoki tadi. Rendah hati, ramah tamah, familiar, akrab sama siapa. Dan biasakan wajah kita selalu sumringah. Orang yang rendah hati, orang yang selalu ramah tamah, mau welcome sama siapa aja, biasanya orang yang memang murah senyum, ya diajak ngomongnya enak. Walaupun lagi bokek, walaupun kita lagi susah, lagi banyak masalah, tersenyumlah.
Kerah malah sama siapa? Orang kagak tahu susahnya kita. Orang kagak tahu bokeknya kita. Betul gak? Pak, Bu. Biar kita banyak duit, harta kita bejibun, orang Betawi bilang. Kita stres, kita punya banyak masalah. Pasti orang hidup punya banyak masalah. Orang hidup pasti punya beban stres. Tapi stres dan masalahnya diperlihatkan di wajah. Murung, cemberut, merungut, kusut. Kalau ngomong juga jadi judes. Kenapa? Lagi stres. Udah jangan ngomong-ngomong, gue lagi pusing. Ramanya tidak ada. Walaupun dia kaya, orang tahu. Lo kaya, banyak utang lo. Ya? Karena biasanya stres salah satunya banyak utang yang harus dibayar. Ya. Problem orang kaya apa sih? Ya, yang paling bikin dia stres? Utang. Ya baru soal anak, soal yang lain, ya, soal karyawan mogok. Itu mah jarang, ya. Yang jadi beban tiap hari ya soal utang. Kalau kita ramah ceria, ya wajah kita sumringah terus. Walaupun kita lagi susah, lagi banyak masalah, orang tetap berani bersenda gurau sama kita. Orang tetap berani bercanda sama kita. Saat kita bercanda, saat kita bersenda gurau, kita dapat hiburan dari teman. Kita dapat refreshing emosi kita. Oh, ternyata hidup enak juga, walaupun lagi banyak masalah, gue bisa tertawa. Tapi kalau kita udah merengut, mukanya udah kuyuh, udah kusut gitu ya. Brot terus gitu. Kalau ngomong orang, matanya melotot. Orang datang mau bercanda, mau menghibur, mau bikin dia senang, jadi enggak? Enggak jadi. Gua enggak mau bercanda sama dia, mukanya lagi sanger. Orang yang wajahnya tidak ramah. Karena memang dia tidak membiasakan diri untuk rendah hati. Bapak Ibu, hoki itu sama kayak tetamu loh. Kalau orang bertamu nih ketok pintu, tok, 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 begitu dibukain itu tuan rumahnya mukanya merungut aja. Siapa kamu? Oh, saya diutus sama ini, Januhnu, mau ketemu. Ngapain? Ya, judes banget. Ya, kasar. Tidak ramah dengan tetamu. Besok tetamu itu mau datang lagi gak? Mau datang lagi gak? Hoki sama lo. Begitu dia tok, 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 nih hoki mau masuk. Mau kasih kang tau, mau kasih hoki, mau kasih rezeki. Tuan rumahnya di rumahnya kerjanya ribut dulu, berantem lu, merut terus. Besok tuh hoki mau mampir, takut dia. Jadi besok-besok hokinya kagak datang lagi. Jadi gunakan ilmu air, kembangkan. Itu unsur yang ada di dalam diri kita, kita aplikasikan. Kalau dalam ilmu patse ya, ilmu elemen, orang yang sukses, orang yang hebat itu kalau orang lima elemennya komplit di dalam dirinya. Qin, Mo, Shui, Ho, Tu. Ya, logam, kayu, air, api, tanah. Komplit berimbang itu pasti dia sukses. Begitu lahir, elemen kelahirannya komplit berimbang itu 30% karma masa lalunya yang membuat dia punya elemen kelahiran seperti itu. Baru bagaimana yang baik ini dikelola dengan 70% supaya lebih baik. Nah sekarang saya mengabaikan Bapak Ibu elemennya cukup atau enggak, komplit atau enggak, seimbang atau enggak. Tapi bagaimana kita mempraktekkan 5 elemen yang seimbang dalam hidup kita. Anda sukses. Itu yang pertama tadi baru air. Terus yang kedua apa? Ya, air membuat pohon menjadi subur. Pohon itu adalah kayu. Jadi elemen yang kedua, bagaimana kita mengembangkan ilmu kayu di dalam hidup kita. Pohon yang rindang. Semakin rindang pohon itu, semakin membuat banyak orang-orang penat. Orang-orang lelah, orang-orang yang capek berteduh di bawah pohon. Selesai dia berteduh di bawah pohon, dia fresh, dia segar. Dia mungkin bisa melanjutkan aktivitas, tapi tenaganya sudah pulih kembali. Kesegaran jiwanya sudah terbangkitkan kembali. Karena apa? Karena dia sempat berteduh di bawah pohon yang rindang. Bapak Ibu, kita pasti pernah capek kan? Kita pasti pernah kelelahan. Kalau dalam capek kita, dalam lelah kita, dalam jalan kita, tahu-tahu ada pohon yang rindang di antara terik panas yang sedang menyengat, ada pohon yang rindang. Kita berteduh di bawah pohon itu nyaman enggak? Nyaman, Bu? Buat nyaman orang-orang yang lelah. Jadikanlah kita pohon yang rindang buat orang-orang yang lelah berjuang untuk hidup.
Itu namanya kita mengembangkan ilmu kayu, Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita banyak sekali orang-orang yang berjuang dengan tenaga yang sangat luar biasa untuk mendapatkan hasil yang sangat minim. Sekedar untuk bisa beli beras seliter buat menghidupi anak bini di rumah. Padahal kerjanya dari pagi sampai malam dengan fisik yang sangat luar biasa. Siapa itu? Pedagang-pedagang keliling yang mikul barangnya dengan berat. Ya, tukang bakul, tukang kunci, tukang penggilesan, ya. Pedagang-pedagang yang keliling jualan, mikul keliling kampung, jalan kaki, dan pikulannya berat. 100 meter dia jalan, belum tentu ada satu orang yang membeli barang dia. Dia keliling kampung, keluar kampung, nggak akan barang dagangannya habis biasanya. Tapi dia dengan gigi tiap hari melakukan itu. Hasilnya sangat minim mungkin. Cuma bisa beli beras seliter. Orang-orang di level seperti ini, kalau di rumahnya ada beras, dia tuh tiong. Ya, jiwanya enak, segar. Hari ini dagang seandainya gak laku pun, udah tiong. Kenapa? Di rumah udah ada beras. Anak bini yang penting bisa makan. Betul gak, Pak? Nah, pada saat dia tiong seperti itu, itulah saat dimana seperti orang capek, orang lelah, ketemu pohon yang rindang, dia berteduh di situ. Siapa lagi? Pemulung. Tukang sapu jalan. Tukang buang sampah. Kuli panggul. Kuli bangunan mungkin. Tukang ojek sepeda. Nope, ojek motor. Kalau ojek motor kan nggak pakai fisik. Tukang doca. Itu orang-orang yang ada di sekitar kita yang hidupnya setiap hari lelah dan penat. Tapi mereka mau berjuang buat hidup. Mereka tidak mau menjadi pengemis. Dia mereka juga tidak minta ditolong. Dia dengan gigi berjuang untuk berjuang demi hidup, demi anak dan istri di rumah. Orang-orang yang seperti ini butuh pohon yang rindang untuk dia berteduh. Kalau hoki Bapak Ibu mau semakin sempurna, keberuntungan Bapak Ibu mau semakin baik, belajar jadi pohon untuk orang-orang seperti ini. Caranya bagaimana? Kita lihat. Untuk orang dalam level yang terlalu prihatin seperti ini, yang dia butuh, motivasi pertamanya adalah beras. Karena itu biasakan, saya menghimbau. Kalau Bapak Ibu ulang tahun, ya, coba beli beras 9 kantong atau berapa kantong terserah, beli yang sudah packaging 5 kilo. Yang packaging 5 kilo itu beras mahal. Berikan ya 5 kilo ini buat satu orang yang kalau kebetulan kita ketemu di jalan yang kerjanya seperti itu. Kenapa? Begitu dia dapat beras 5 kilo dari Bapak Ibu, seminggu dia tiong. Enak gua. Kenapa? Udah ada beras di rumah, anak bini udah pasti makan. Walaupun hari ini dia kerja keras, dapat duit sedikit, dia tetap happy. Karena apa? Pikirannya udah gak stres. Anak bini udah bisa makan seminggu. Dia akan stres kalau di rumah gak ada beras sama sekali. Lakukan itu Bapak Ibu. Ini cara paling baik buat mendongkrak keberuntungan kita sendiri. Karena semakin banyak orang-orang seperti ini berteduh di bawah pohon kita secara tidak langsung, pohon kita semakin rindang, pohon kita semakin rindang. Artinya apa? Kayu kita semakin kuat. Ya, kalau tadi air kita kuat, kalau air terlalu kuat, rendah hati, terus kita tidak berkiprah yang lain, banjir Bapak Ibu. Kebanyakan air, gak ada pohon, banjir. Supaya kerendahan hati kita tidak sia-sia, kerendahan hati kita juga tidak cuma sekedar bergaul, berteman, tidak memberikan kontribusi yang bagus, kita harus tumbuhkan kayu kita, supaya air dengan kayu jadi serasi. Gak ada banjir. Jadi rendah hati kita bisa juga, karena kita rendah hati, kita juga mau ya berkomunikasi sama orang-orang grassroots seperti ini. Karena kita udah rendah hati, kita gak akan sungkan ngomong sama pemulung. Cuma, Pak, Bu, kita panggil untuk bagi beras kita. Karena kita sudah rendah hati, kita tidak akan merasa hina ya untuk bicara sama katakanlah tukang beca.
Pak, Ibu, Mas, ini saya mau kasih beras buat Anda. Tapi kalau kita egonya tinggi, mana mau kita ngomong sama yang grassroots kayak begini. Ya, kalau kita tidak rendah hati, kayu kita pun jadi gak tumbuh. Kalau saya sih, kalau klien saya ya, saya selalu himbau, apalagi kalau dia datang ke saya sedang banyak masalah, dilibat utang, usaha macet, dagangnya menurun, omsetnya turun, ya, bukan saya suruh hemat loh. Saya suruh mulai besok, kamu tanggal lahir tanggal berapa? Misalnya tanggal lahirnya tanggal 17. Saya lihat setiap tanggal 17 bagi beras 9 kantong 5 kilo kasih buat orang-orang miskin tapi yang kerja keras. Dan ternyata banyak yang sudah tertolong ya. Yang tadinya punya masalah, punya problem, yang datang ke saya mukanya stres banget ya. Satu tahun kemudian dia ketemu saya mukanya serah ya, sumringah, saya cek, wah ternyata apa? Peruntungannya udah jauh lebih baik, masalah-masalah problemnya udah cepat hilang. Kenapa? Dia begitu terus ikutin perintah saya tiap bulan bagi, bahkan kadang-kadang dia lebihkan bukan cuma 9, kelipatan 9. Tapi kalau ulang tahun jangan cuma 9, Bu. Kalau ulang tahun 45, 36 kelipatan 9. Yang 9 tetap bagi di jalan, tapi ingat membagi orang yang digeras begini jangan orang yang tiap hari lewat di depan rumah kita. Jangan yang kenal. Kenapa? Kalau kenal bulan ini dikasih, bulan depan dikasih, bulan ketiga, bulan keempat kita lupa dia ketok pintu, bos jatah saya mana? Nah kalau udah jatah kan repot, kita kan ngasih bukannya jatahnya dia. Jatah siapa aja yang ketemu kita di jalanan secara spontan, itu ada jodoh kita sama dia, dia ada hoki ketemu kita, itu yang kita kasih. Bukan berarti harus wajib, kalau 5 orang ngetok pintu tiap bulan, bos jatah saya mana? Karena dia tahu rumah kita. Salah-salah kita ngasihnya juga dengan dongkol gitu ya. Lu udah gua kasih sekali dua kali jadi kayak preman lu sekarang. Malak jadinya. Makanya jangan kasih orang yang kita kenal, yang dia tahu rumah kita. Baginya di jalanan. Lalu yang ketiga apa yang harus kita jalankan? Air soy senmu, ya, air menghidupkan kayu. Kayu akan membuat api menjadi terang. Ya. Mu sen ho, kayu akan membuat api menjadi besar. Giliran yang sekarang apa? Supaya tiap bulan mampu ngasih beras, supaya tiap bulan bisa ngasih beras lebih banyak. Berarti kan kita harus punya income yang lebih gede. Betul gak? Kalau income-nya kagak cukup, gimana mau bagi beras? Kita mau tambah nih, sekarang 9, nanti kita mau bagi 18. Ya lumayan kan beras yang 5 kantong gitu kan mahal. Terus ancien paknya dari mana? Kita harus bisa mendapatkan income yang lebih banyak, income yang lebih bagus. Dengan cara apa? Kembangkan api kita. Semangat. Jangan cuma mau bagi beras, tapi semangat kerjanya gak ada. Berjuangnya gak gigi. Ya tekor lama-lama. Ya, jangan pernah berhenti bersemangat. Untuk bekerja, berjuang, cari nafkah dan sebagainya. Yang pekerja, bersemangat dalam bekerja. Yang wirausaha, bersemangat dalam wirausaha. Yang jadi guru, bersemangat dalam setiap ngajar. Yang jadi penceramah, harusnya juga bersemangat dalam setiap ceramah. Kan gitu. Ya. Cuma sayang kalau di agama Buddha, ceramah kan gak bisa dijadikan profesi. Kalau ceramah bisa dijadikan profesi, sebenarnya juga ini bisa membantu banyak sekali. Ya. Orang-orang pinter di kalangan agama Buddha mampu punya kemampuan ceramah yang baik, dia bisa hidup dari ceramah. Harusnya seperti itu. Tapi kita belum, ya mungkin ada Pak Yusti bisa buat masukan, Pak. Agama lain, ya. Agama lain cukup dia jadi penceramah, hidup. Anak bini bisa kuliah keluar negeri segala macam, ya anak bisa keluar. Agama Islam juga hidup dari penceramah, ya penceramah agama Islam hidup dari ke profesi dia sebagai penceramah. Agama Kristen, agama Katolik juga hidup dari profesi dia sebagai penceramah. Yang gak bisa hidup sebagai penceramah ini profesi di agama Buddha. Kenapa? Kita bukan dibayar sebagai penghargaan, wah dedikasi dia buat ceramah. Tapi ini Romo sekedar uang transport. Ya ini sekedar uang transport. Kadang-kadang sekor gitu kan kalau kita ceramah yang ke pedalaman. Harusnya ya, penceramah di dalam agama Buddha juga dihargai jadi profesi. Supaya apa? Nanti muncul penceramah-penceramah yang bersemangat.
Yang kalau ceramah dia mau hebat, ceramah dia mau bagus, supaya dia bagus, dia profesional, dia beli buku. Beli buku kan pakai modal, buku kan mahal. Kalau cuma buat uang transport, kapan beli bukunya? Kalau kagak ada buku, kapan dia hebatnya? Kan gitu. Saya gak ngerti kenapa dari dulu ya konsep di Buddhis itu kok terhadap penceramah. Ya ceramah kan itu karma baik. Karena dia berbuat karma baik, saya thank you pun cukup gitu ya. Ini memang dia berbuat menyebarkan dharma memang karma baik. Tapi apa salahnya kalau ini juga jadi profesi? Ya, penceramah itu dihargai secara profesional. Ya kasarnya dia cuma kerjanya ceramah-ceramah pun bisa hidup gitu loh. Bisa sekolah kuliahin anak. Karena apa? Dihargai secara profesi. Kita kurang. Sehingga jangan heran kalau banyak penceramah yang tampil di sini nggak semangat. Alirannya aliran Bengawan Solo ya. Jadi kalau ceramah air mengalir sampai jauh tidur. Ya gimana mau semangat? Orang pelurunya kurang, kan gitu. Untung saya tidak berprofesi sebagai penceramah buat hidup gitu kan. Kalau enggak mungkin juga loyo juga saya. Tapi saya profesional dalam bicara ya, dalam seminar-seminar saya profesional. Bagaimana hidup kita ini harus bersemangat. Apapun lini pekerjaan kita, apapun kerjaan yang kita jalani, kita harus kerjakan itu dengan sepenuh hati, dengan semangat, dengan optimisme, dengan harapan-harapan ke depan yang semakin baik. Orang yang selalu punya semangat yang tinggi, potensi suksesnya besar. Orang yang sudah loyo, semangatnya cepat kendor, potensi untuk hidupnya stuck. Kembangkan yang ketiga, hati. Karena kebetulan saya ngerti elemen, ya. Jadi saya juga selalu berusaha kalau ceramah semangat gitu. Karena kalau saya nggak semangat, api saya kendor sendiri ntar, ya. Api saya ngedrop sendiri. Api saya harus terus berkibar. Karena apa? Kalau air banyak, kayu banyak, nggak ada apinya, dingin. Ya. Jadi kayak pohon di musim dingin, ketutupan salju, nggak ngapa-ngapain. Ya, cepat puas diri, mandek. Ya, kita bakar kalau hanya pohon kita ketutupan salju pun kita bakar dengan semangat, saljunya akan mencair, pohon akan tetap segar. Jadi keinginan kita untuk berbuat baik, untuk memberikan satu sumbangsi buat orang-orang yang lelah penat supaya bisa berteduh di bawah pohon kita tetap kuat, tetap tumbuh. Dan memang kita harus mengkondisikan sebenarnya semua lini ya, semua pekerjaan didorong agar orang bisa bersemangat dengan pekerjaan. Ya saya sih berharap suatu saat ceramah di agama Buddha ini jadi pekerjaan. Jadi profesi. Bukan berharap buat sayanya. Berharap buat teman-teman penceramah yang lain. Kalau kegiatan penceramah sudah dianggap sebagai kegiatan profesi, saya yakin akan banyak orang yang berlomba-lomba untuk memilih jadi penceramah agama Buddha. Kalau sudah api, apa yang harus dijalanin? Air menghidupkan kayu, kayu membuat api menjadi nyala, api yang bagus akan menyuburkan tanah. Ya. Nah sekarang bagaimana di tahap berikutnya kita membuat tanah kita menjadi tanah yang subur. Jangan cuma menjadi tanah yang gersang, jangan cuma menjadi tanah yang kering, jangan jadi tanah yang meranggas. Tapi harus selalu menjadi tanah yang subur, yang bisa menumbuhkan rumput dan pepohonan dengan indah. Kita lihat sifat tanah, Bapak Ibu. Tanah itu tenang. Anteng. Diinjak-injak juga dia kagak protes. Dalam hidup ini kita dihina orang, biasa. Kita dijelek-jelekan orang, biasa. Ya. Kita diremehkan orang, gak aneh. Orang-orang boleh membenci kita, orang-orang boleh gak respect sama kita, orang-orang boleh gak menyenangi kita. Tapi itu tidak menjadi alasan buat kita sakit hati. Ini ilmu tanah. Diinjak-injak juga diem dia.
tanah yang diinjak-injak, tapi tanah selalu produktif untuk menghasilkan pohon, menghasilkan rumput, menghasilkan mineral. Kita boleh dihina orang, kita boleh dilecehkan orang, tapi itu tidak membuat kita kehilangan daya produktivitas kita. Itu. Seringkali orang jadi tidak mau bekerja, orang tidak lagi mau berjuang hanya gara-gara dia dihina orang. Hanya gara-gara dia dilecehkan orang. Di tempat kerjanya dia dingin-nyek istilahnya. Suasananya gak enak, suasananya gak nyaman, gua caw aja dah. Pindah lagi. Nanti ketemu lagi orang yang menghina dia, orang yang melecehkan dia, gak nyaman lagi. Pindah lagi, di mana tempat yang dia tidak dapat orang menghina. Yang namanya orang hidup akan selalu ada orang yang menghina. Akan ada selalu orang yang menjelek-jelekan kita. Ada selalu orang yang meremehkan kita. Akan ada selalu orang yang gak cocok dengan kita. Kalau gara-gara orang lain terus kita menghilangkan daya produktivitas kita sendiri, berarti kita gagal mengembangkan elemen tanah yang baik. Kita jadi tanah yang kering. Kita jadi tanah yang retak. Yang gampang tersinggung. Gampang marah. Gampang sakit hati. Gampang kecewa. Itu wujud dari tanah-tanah yang kering. Tanah akan kering kalau airnya tidak ada. Orang yang rendah hati tidak akan pernah kecewa karena orang lain menghina dia. Orang yang rendah hati tidak akan pernah sakit hati karena orang menjelekkan dia. Orang yang rendah hati karena banyak airnya tidak akan membuat tanahnya jadi kering. Tanah itu sabar, tapi kalau digali tanah selalu hangat. Sabar, tapi optimis. Sabar, tapi bisa memberikan kehangatan. Sabar, tapi tidak kehilangan harapan. Seringkali kata-kata sabar ini dipakai buat alasan. Kenapa sih kamu gak mau kerja? Kenapa sih kamu maunya nyantai aja? Kenapa sih kamu gak mau berjuang? Kan kamu masih mampu, kamu masih punya potensi. Ya gak usah lah, gak usah ngoyo, gak usah dikejar. Saya mah sabar aja lah. Hidup sabar aja lah. Sabar sama malas memang mirip. Ya? Tapi sabarnya tanah kalau digali hangat. Sabar tapi selalu punya harapan-harapan yang positif yang dia mau raih, yang dia mau capai. Tanah itu mantap, ya, tanah itu teguh. Ya, tanah itu percaya diri. Nah, api kalau terlalu besar kebakaran. Semangat yang terlalu menggebu-gebu, ambisi yang terlalu besar, ini juga bahaya. Ya, bisa melupa, membuat Anda lupa berhenti. Ngejar, 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 cari duit terus. Enggak ada remnya. Enggak ada puasnya. Enggak ada saat di mana dia bisa menikmati uang yang sudah didapat, uang yang sudah dia kejar-kejar. Selalu tiap hari sibuk, enggak punya waktu, kerja, 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 berjuang. Kalau tidak diimbangi dengan tanah yang baik, api akan terlalu besar. Api yang terlalu besar juga gak sehat. Ada saatnya kayak listrik ya, kita colokin ke tanah, grounding dia. Turun voltasenya. Ada saatnya orang hidup butuh istirahat, butuh ketenangan, butuh kedamaian, butuh menikmati apa yang sudah didapat dengan nyaman. Banyak orang kaya tapi tidak bisa menikmati kekayaannya dengan baik. Selalu gak punya waktu, selalu gak sempat, buat kewihara gak sempat, buat jalan-jalan kagak bisa, selalu gak punya waktu. Padahal waktu sepenuhnya kita yang ngatur. Kembangkan tanah, supaya apa? Di samping kita bersemangat, kita juga tahu saatnya dimana kita puas diri, ya, menerima apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita dapat. Orang seringkali ya, Cari duit, kumpulin duit sebanyak mungkin. Untuk itu, sampai-sampai dia mengabaikan kesehatannya. Tapi nanti, ya setelah duitnya banyak, terus kesehatannya sudah bermasalah, ya waktu cari duit, ya, paling penting cari duit, mengabaikan kesehatan. Check up nggak mau, makan vitamin, multivitamin, suplemen, ngapain gua sehat kok, mahal-mahal buat diminum, gak usah. Ya biasanya kan orang suka begitu. Ntar kalau udah diponis kena cancer lah,
ya, kena penyakit kredit lah, seberapapun duitnya dia bayar lagi buat membeli kesehatan. Ini kalau tanah kita tidak kuat. Orang sukses juga harus bisa nikmatin kesuksesannya. Ada saat dimana kita puas, kita happy, kita nyaman dengan apa yang sudah kita capai. Bisa jalan-jalan, bisa kia-kia, ya, bisa ke Tanah Suci, India, misalnya ke Taman Lumbini. Ya, ke Bodh Gaya, tempat Buddha mencapai kesempurnaan. Ke Kusinara, tempat Buddha parinirwana. Ya, bisa ke Tanah Suci, punya waktu buat itu. Seringkali ya, orang banyak keinginan. Aduh, saya mau, saya senang, tapi saya gak punya waktu. Saya kan sering bawa tur ya, ke Cungkok, ke India, jara wisata. Seringkali tuh kalau orang yang suka kontak ke saya, waduh Romo saya seneng dah lihat Romo bisa jalan-jalan ke Cungkok, ya, jara ke India. Duh kapan ya saya bisa? Saya bilang Anda pasti bisa kalau mau. Ya bisa sih kalau mau, tapi saya gak punya waktu Romo. Nah, apakah gak hidup kegencet sama waktu? Duit ada, jalan-jalan sebenarnya mampu, tapi selalu alasan klasiknya nggak punya waktu. Itu sama juga orang kerja keras, berjuang, sukses, tapi nggak nikmatin hasil suksesnya. Buat apa? Ntar kalau mati itu suksesnya dibawa kemana? Dinikmatin kagak? Buat anak, syukur-syukur kalau anaknya uhau. Kalau anaknya kayak hal ninggalin kehwe, bikin anak ke pengadilan karena berebut harta. Ya tanggal 10, ini info aja sekalian saya ngomong, tanggung. Tanggal 10 Maret ini saya juga akan memberangkatkan rombongan jara wisata ke India. Saya plus sampai ke Kashmir, ya, objek wisata yang paling bagus di India dengan salju abadinya. Jadi rute yang akan saya bikin ini agak khusus. Yang minat nanti ntar setelah ceramah boleh ngomong sama saya, jangan di sini. Oke, setelah tanah jalanin elemen apa? Air menghidupkan kayu, kayu menghidupkan api, api menyuburkan tanah. Tanah yang subur akan menghasilkan mineral. Mineral itu barang tambang, logam. Kita harus kuatkan juga logam dalam hidup kita. Logam itu kayak pedang. Kalau zaman dulu yang seorang satria, seorang pendekar, ya, dia harus berani nyabut pedang untuk menegakkan kebenaran. Kalau kita juga bisa mengembangkan sifat logam kita dengan baik, di saat kita sukses, di saat kita berhasil, dan saat kita sudah bisa menikmati sukses kita, jangan terlena, masih ada satu hal yang juga harus kita tumbuhkan. Jaga prinsip-prinsip kebenaran, itu logam. Bagikan pendekar nyabut pedang. Jangan karena sukses, hebat, kaya raya, kita melanggar prinsip-prinsip kebenaran. Kita melanggar hukum. Kita bentur hukum. Ya, sehingga nanti kapan-kapan kita jadi tersangka. Kita kaya, tapi cengirinya gak jalan. Ya, prinsip-prinsip kebenarannya kita abaikan. Lama-lama jadilah kita orang kaya yang semena-mena. Jadilah kita orang kaya yang tidak bermoral. Jadilah kita orang sukses yang berkelakuan tidak baik. Kenapa? Kita tidak menjaga etika atau katakanlah norma-norma kebenaran. Itu logam. Kita harus berani, ya, logam itu berani untuk mengatakan yang benar sebagai benar, yang salah sebagai salah. Kita harus berani minta maaf pada saat memang kita merasa kita salah. Walaupun kita harus minta maaf sama mungkin office boy kita. Mungkin pembantu kita. Orang yang menjaga prinsip kebenaran tahu tempat. Ya, di mana dia harus mengatakan ini yang benar dan harusnya seperti ini. Di mana juga dia harus mengatakan sorry, maaf kemarin saya salah atau barusan saya salah. Yang bisa mengukur kita salah atau tidak sebenarnya hati nurani kita. Kalau otak selalu bilang kita benar. Ya, kalau pakai otak, pakai logika, pakai rasio, pakai alasan, pakai reasoning, selalu kita mengatakan yang saya lakukan benar, yang salah lu. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begini? Sampai membuat saya marah. Kenapa kamu begini? Sampai membuat saya kesal. Kamu yang bikin saya kesal, jadi kamu yang marah. Misalnya,
kalau pakai reason. Tapi kalau pakai hati nurani, pada saat kita tenang, pada saat kita diam, kita tahu kok kita salah. Hati nurani tidak pernah bohong. Otak nih yang sering merekayasa kebohongan. Pada saat kita berpikir bohong, mulut kita melanjutkan kebohongan kita. Pada saat kita mengatakan kita benar, mulut kita menyampaikan kebenaran yang kita asumsikan sendiri. Tapi pada saat kita tenang, kita kusuk, sering-sering meditasi, hati nurani gak pernah bisa bohong. Hati nurani, lu salah lu. Lu tadi kasar lu. Lu sebenarnya sombong lu. Lu pelit lu. Nah itu hati nurani juga tahu lu. Oh saya gak pelit kok, saya suka berdana. Saya suka dana, ya ntar saya dana kesini 100 ribu, kesana 100 ribu. Setiap dana ceritain ke banyak orang gitu kan. Hati nurani bilang, ya lu mah bukan dana itu mah, cari nama. Ya. Untuk menegakkan kita punya logam, dekatkan hati kita. Karena apa? Prinsip kebenaran yang ada, yang benar ada di dalam hati nurani kita. Seorang umat Buddha yang baik harus juga bisa menjaga hati. Ya jangan sampai hati kita dikalahkan oleh pikiran kita. Makanya hati dan pikiran ini harus disatukan. Ya, sucikan hati dan pikiran. Etang bedang nasa sanang, itulah ajaran semua Buddha. Jangan kita terlena ya dengan hal-hal yang di luar. Jangan kita terbuai dengan kesuksesan kita sehingga kita lupa yang mana yang benar, yang mana yang salah. Jangan karena kita merasa hebat, kita sudah sukses besar, kita jadi orang yang berhasil, kita menjadi alergi dengan kata maaf. Karena yang namanya menjaga prinsip kebenaran, kalau memang kita salah, sama anak kita boleh minta maaf, sama pembantu kita bisa maaf, sama bos pun kita bisa minta maaf, sama teman, sama siapapun. Orang yang selalu keluar kata maaf, kata tolong, kata terima kasih dalam hidupnya, sebenarnya dia yang mengaplikasikan kelima elemen ini tadi. Kalau mau nyuruh walaupun sama pembantu, tolong. Mbak, tolong ya ambilin sapu. Mbak, ambil sapu. Udah bilang sapu. Kamu gimana sih? Saya maunya bukan sapu yang ini. Sapu yang satu. Kenapa mau sapu yang ini? Enggak ada ramahnya. Ya, enggak ada rendah hatinya. Sombong. Orang yang rendah hati akan selalu. Karena dia rendah hati mau nolong orang juga. Tolong dong. Ya, bisa enggak saya ambilin sepatu? Tolong dong. Itu jendelanya dilap ya. Karena kita terbiasa rendah hati. Ya, orang yang selalu mau mengucapkan terima kasih karena dia terbiasa jadi tanah. Ya, terbiasa walaupun diinjak, walaupun dihina, tetap sabar, tapi tetap punya harapan. Walaupun orang itu pernah menghina kita, tapi pada saat dia berbuat sesuatu yang menolong kita, berbuat baik dengan kita, tetap pada saat itu kita tidak boleh lupa untuk berterima kasih. Terus pertahankan kebenaran. Pada gilirannya nanti apa? Logam akan menghidupkan air. Panci, drum, ya, toren itu semuanya logam. Benda yang bisa menampung air itu diapresiasikan, diekspresikan sebagai logam. Logam menghidupkan air. Logam menampung air. Logam menjaga air. Orang yang tahu prinsip kebenaran, pada akhirnya juga dia akan terbawa untuk menjadi orang yang selalu rendah hati. Karena dia udah ngerti makna kebenaran. Dia tahu bahwa sombong itu gak benar. Dia tahu bahwa arogan itu salah. Dia tahu bahwa egois itu salah. Dia tahu bahwa kalau kita terlalu pelit juga salah. Dia tahu kalau kita terlalu kejam sama orang juga salah. Orang yang seperti ini karena dia tahu mana-mana yang salah, cenderung dia juga akan jadi rendah hati. Akhirnya siklus ini muter terus, Bapak Ibu. Nah kalau lima elemen siklusnya hidup terus muter dalam hidup kita, itu yang namanya hoki, yang namanya keberkahan, yang namanya keberuntungan yang semakin baik dalam hidup kita, sudah di tangan Bapak Ibu. Saya yakin loh, orang rendah hati, mau nolong orang, artinya banyak karma baiknya, hidupnya selalu punya antusias, punya semangat yang positif, dan dia bisa menikmati hidupnya, bisa menikmati hasil suksesnya, dan dia selalu bisa menjaga rel yang benar dan yang salah dengan tepat. Itulah orang yang sukses yang sebenarnya. Dan saya yakin orang seperti ini pasti akan merubah hidupnya. Ya. Rangkaian perubahannya akan berubah ke arah perubahan-perubahan yang semakin baik.
Dan saya ingin tutup ceramah saya ini dengan sebuah ungkapan cerita. Kalau suatu hari Bapak Ibu berjalan-jalan di sebuah taman bunga yang sangat indah. Ya, ditata dengan baik, ditata dengan rapi. Di situ ada sederet pohon mawar, ada juga pohon melati, ada pohon kenanga. Bunga-bunga yang indah. Di kolamnya ada terata yang bermekaran. Dipadu dalam sebuah penataan taman yang asri. Begitu lihat juga, wah dipotok bagus. Dilihatnya juga enak. Saya tanya Bapak Ibu, dalam hati kecil Bapak Ibu, timbul gak keinginan kalau suatu saat di rumah Anda juga punya taman kecil yang indah seperti itu? Timbul gak keinginan? Timbul gak? Kalau timbul masih normal. Kalau gak timbul, nah itu yang repot ya. Kalau melihat indah ini gak timbul keinginan, ya tanda petik tuh ya. Itu orang yang cepat puas diri, gak mau dia lebih sukses lagi. Nah kalau timbul keinginan seperti itu, saya tanya, suatu saat oh indahnya kalau rumah saya juga punya taman bunga seperti ini. Saya tanya, memungkinkan gak rumah Anda punya taman bunga seperti itu? Dalam arti Anda memang punya pekarangan tanah walaupun kecil, walaupun cuma mungkin semeter kali tiga meter, itu tetap lahan. Memungkinkan gak Anda punya kebun bunga yang indah kayak gini? Saya tanya, memungkinkan gak? Mungkin! Karena apa yang kita lihat, apa yang kita inginkan, apa yang kita visualkan seakan-akan, wah itu akan bagus ada di rumah kita. Mungkin setiap orang bisa punya itu. Asal, ya, jangan cuma mau. Ya kalau cuma mau, tidak acting, ya gak akan jadi. Kalau sudah mau, pengen punya taman indah di rumah, apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama harus kita kerjakan apa? Beli bibit, pohon, bunga. Kalau udah punya bibitnya apa? Ditanam. Kalau udah tanam diapain? Dirawat, disiram, dikasih pupuk. Terus pada saat dia pohonnya mulai tumbuh, daunnya ada kuman, ada ulat, daunnya dibersihin. Yang ada kumannya dipotong supaya nggak mati pohonnya. Betul? Dirawat tiap hari, diurus tiap hari, siapa tahu-tahu katakanlah 3 bulan kemudian pohon, katakanlah baru ditanam mawar dulu nih. Pohon mawar yang kita tanam mulai bertunas. Seneng gak? Seneng gak? Wah seneng, oh pohonku sudah mulai bertunas. Mawarku, cepatlah engkau berkembang. Jadilah kamu bunga yang indah. Supaya bungamu seindah seperti taman bunga yang saya lihat. Diapain lagi? Semakin dirawat, semakin diurus, semakin diperhatiin. Tahu-tahu setelah bertunas, kira-kira seminggu kemudian, bunga mawar yang kita tanam mulai mekar. Tapi ternyata begitu mekar, kelopaknya nggak sempurna. Ada yang ketekuk, ada yang membre gitu. Nggak mekar bulat, hasilnya nggak bagus. Sebagai manusia, saya tanya kecewa nggak? Udah dirawat, udah diurus, udah dipupuk, udah disiram. Daun yang rusak udah dibersihin. Pas bunganya mekar, tuh bunga mawarnya mekarnya jelek. Kan gak semua bunga mekar indah kan? Kecewa gak? Terus kalau udah kecewa, gimana? Ya udah capek 3 bulan. Berharap punya pohon mawar yang indah. Ternyata tumbuhnya pohon mawar yang jelek. Besok mau nanam mawar lagi gak? Kalau udah kecewa, saya tanya, besok mau nanam mawar lagi gak? Stop kan? Ya ngapain gue nanam lagi? Nah juga hasilnya jelek, bikin capek aja, bikin buang waktu aja. Begitu Anda kecewa, Anda stop! Punya gak kebun mawar yang indah di rumah Anda? Itu dia. Jangan pernah berhenti, jangan pernah membuat Anda jadi down, jangan pernah membuat Anda jadi kehilangan semangat hanya gara-gara kecewa. Hidup ini selalu banyak orang yang bikin kita kecewa. Iya. Tapi kalau Anda jadi lembek karena kekecewaan yang dibuat oleh orang lain, Anda sudah mematikan hoki Anda sendiri. Kita ini sering kali kecewa. Kita ini sering sakit hati. Kalau udah kecewa, udah sakit hati. Ujungnya apa? Malas membangun diri sendiri. Ngapain gue berjuang? Ngapain kerja dengan lu? Bikin kecewa semua, bikin kesal semua, bikin sakit hati semua. Udah mendingan gue tidur aja dah.
Udah mendingan gue ke wihara aja dah, jadi orang suci dah. Udah gak usah ngurusin dunia, misal. Kalau kita kalah karena kecewa, karena sakit hati, berarti kalau kita membuat hidup kita menjadi melorot karena kecewa kita dan sakit hati kita, berarti Anda memang sudah mematikan keran hoki Anda sendiri. Orang yang ngejalanin 5 elemen tadi gak akan kecewa loh. Karena apa? Diinjak pun dia punya ilmu tanah. Dihina pun dia punya ilmu tanah. Kenapa mesti kecewa? Orang menghina kita, orang ngomelin kita, orang jelekin kita, anggap aja lagi bayar karma buruk, selesai. Yang penting, kita harus terus maju, kita harus terus berjuang. Orang lain mau ngomong apa? Selama itu tidak membuat kita menjadi apa, tidak mengganggu jalan, biar aja. Hidup banyak kritikan, hidup banyak celaan, hidup banyak hinaan. Kita udah baik aja masih disalahin orang kok. Kita udah baik aja masih diomelin orang kok. Kita udah baik aja masih dianggap kita bocil nih. Wajar. Kalau udah gak ada begitu, kita udah bukan jadi manusia. Kita udah jadi posat, jadi bodhisattva. Karena bodhisattva kan tidak ada yang saling dengki. Tidak ada yang saling sirik. Tidak ada yang menyalah-nyalahkan. Kalau kita masih manusia, disalahkan orang, dihina orang, dicela orang, dicemooh orang. Orang kasar sama kita, wajar. Tapi bukan membuat kita jadi ikut marah, jadi ikut emosi, jadi ikut kecewa, jadi ikut sakit hati. Saya bikin ungkapan sederhana, ya. Nah sekarang kalau nanam pohon mawar, begitu udah jadi mawarnya jelek, nggak kecewa. Wah mungkin saya salah nanamnya. Besok tanam lagi. Hasilnya nggak bagus lagi. Lusa kapan-kapan tanam lagi. Mungkin saya mesti belajar sama petani supaya hasilnya lebih bagus. Gagal, gagal, gagal. Suatu saat akan tumbuh nggak mawar yang indah. Pasti. Orang yang sukses justru orang yang tumbuh di atas kegagalan dan kegagalan. Gak ada orang yang sukses yang gak pernah gagal. Tapi sekali gagal mental Anda lembek langsung des. Ya berarti Anda gak usah bermimpi jadi orang sukses. Kalau sudah berhasil nanam mawar, akhirnya ada mawar juga yang bagus. Besok mulai nanam pohon melati. Ngalamin juga hal yang sama. Jelek. Tapi tanam lagi, lama-lama melati yang bagus akan tumbuh. Lama-lama tanam lagi pohon yang lain, lama-lama di rumah kita ada taman bunga yang indah sesuai dengan yang kita inginkan. Betul Pak? Betul Bu? Kenapa? Kita tidak pernah menyerah dalam hidup. Kita terus berkreasi, kita terus mengembangkan yang 70% kreat hoki kita, hoki bumi kita dan hoki lingkungan pergaulan kita. Kalau sudah begini, itu tadi, sempurnakan hoki Anda, sempurnakan hoki kita. Kita semua ke depan akan sama-sama jadi orang yang semakin sukses. Menjadi orang yang semakin berubah untuk menjadi lebih baik. Itu agama kita. Ya, inilah pelajaran-pelajaran yang sebenarnya harus kita kembangkan. Bukan melulu dengan teori. Tapi bagaimana kita aplikasikan ajaran ini. Ya, hidup itu indah. Kalau kita tahu merasakannya. Hidup itu problem, hidup itu masalah. Kalau itu tadi, kita gampang kecewa. Gampang sakit hati. Orang yang rendah hati tidak pernah kecewa, walaupun dihina. Orang yang rendah hati tidak pernah sakit hati, walaupun ada orang ngomongnya begitu pedas sakitin hati. Kenapa? Tidak ada orang yang bisa merendahkan dia, karena dia sudah merendahkan dirinya di tempat yang paling rendah. Bukan rendah diri. Tapi mulai start, sukses. Dari rendah hati. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pertanyaan saya mungkin sederhana saja. Sebetulnya yang dimaksud dengan kesuksesan itu apa gitu? Apakah melulu kesuksesan materi yang pertama, yang kedua apakah ada hubungan antara kesuksesan dengan kebahagiaan? Jadi kalau sukses itu apa pasti bahagia atau bahagia pasti? Kalau sukses kalau sudah bahagia atau gimana gitu? Terima kasih Romo. Ya, pertanyaan yang baik. Apakah sukses melulu cuma karena materi? Tentu saja tidak berarti kalau semua sukses ukurannya cuma materi. Ya.
ukuran sukses yang paling hakiki sebenarnya adalah bahagia. Orang yang bahagia pasti orang yang sukses. Ya, minimal dia sukses menata hidupnya, ya, untuk bahagia. Walaupun mungkin materinya pas-pasan. Kita lihat ya, petani-petani di desa, ya, yang kalau sore habis dari sawah, dia duduk di balai-balai bambu. Dia ya ditiup angin desa yang semilir sepoi-sepoi memandang pemandangan yang hijau di depan, ya. Dengan hanya dengan ngelinting rokok kaung, dia tiong banget loh. Ya. Itu juga ukuran bahagia. Nah, cuma ukuran bahagia seseorang ini kan berbeda. Kalau standar bahagia kita seperti petani di desa tadi, tanpa materi pun dia udah sukses loh. Karena apa? Dia happy banget. Ya, kenapa? Mau makan, di belakang ada pohon singkong, daun singkongnya buat lalat. Enggak ada beras, singkongnya direbus buat makanan, ya. Jadi artinya tanpa ditunjang dengan kebutuhan materi pun dia sudah happy. Nah, kita yang hidup di dalam masyarakat yang majemuk, ukuran bahagia tiap orang itu beda. Kalau ternyata kita belum bahagia, walaupun rumah tangga akur, harmonis, anak uhau berbakti sama kita, tapi kita selalu merasa gak bahagia. Karena apa? Mau ke wihara gak punya duit, ya? Mau nonton bioskop kagak ada duit, mau naik angkot juga gak ada dana. Kadang-kadang kita harus jalan kaki sampai lelah, sampai capek, sampai kadang-kadang kita letih lelah karena tidak didukung dengan materi. Dan karena itu lalu kita tidak bahagia, ya, karena itu lalu kita merasa enggak happy, berarti ukuran bahagia kita enggak cukup dengan bahagia batin. Nah, kalau yang memang harus seperti itu, saya baru lebih bahagia kalau ada materi yang minimal juga memenuhi kebutuhan standar saya. Ya, kalau ternyata kita merasa bahagia kita kalau ada kebutuhan standar itu terpenuhi, kejar itunya. Supaya apa? Bahagia kita lebih komplit. Jadi jangan dibalik. Ya, jangan sukses dalam ukuran materi pengen melulu jadi orang kaya, tapi akhirnya tidak happy. Punya hoki, banyak harta, banyak duit, nggak bisa jalan-jalan misalnya, kan itu juga nggak happy sebenarnya. Karena tiap hari ngurusinnya toko, 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 stres sama toko, ya, stres sama yang lagi utang, ya, stres sama barang-barang. Jadi ukuran bahagia tiap orang memang beda. Intinya orang bahagia orang yang bisa meraih sukses dalam hidupnya. Cuma mungkin kadang-kadang sukses materi juga menjadi sarana buat bisa bahagia. Mestinya memang kita balance, ya. Kalau tadi karena saya motivasi untuk sukses materi, setelah sukses materi nikmatin kesuksesan kita supaya kita happy bahagia. Tapi bisa juga dibalik, ya. Cuma kalau yang kedua ini biasanya nggak perlu motivasi. Ya, yang penting bahagia batin itu nggak perlu motivasi, itu rasa, ya. Asal kita merasakan happy, bahagia, selesai, udah. Berarti kita mau perubahannya yang stuck, ya. Tapi dalam arti nasib yang harus berubah ke arah yang semakin baik, duniawi dan spiritual harus berimbang. Jangan melulu urusin agama aja, kang tau kagak diurusin. Walaupun happy mungkin, ya, tapi kita tidak berkembang. Ya, kita ditakdirkan untuk hidup tumbuh dan berkembang, bukan untuk hidup stuck, ya, statis. Kecuali memang kita sudah nyaman dengan kestatisan kita. Itu, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Romo, saya ingin tanya, karena Romo tadi bilang kalau orang dilahirkan, kalau sudah ada 5 elemen, Romo bilang maka akan nasibnya akan bagus. Saya ingin tanya, kalau bayi dilahirkan dengan cara yang disesar, tetapi sudah ada 5 elemen, akan hidupnya bagus atau tidak? Bayi yang disesar nggak jamin 5 elemen ada. Ya, disesar cari hari, cari waktu, begitu nanti diperiksa hari lainnya nggak jamin 5 elemennya ada. Ya, orang memang pada kodratnya ada 5 elemen di dalam dirinya. Ya, jantung elemen api, paru-paru elemen logam, ginjal elemen air, liver elemen kayu, limpa pencernaan elemen tanah. Jadi secara organ
kelima organ ini ada, ya, ada lagi chang dan fu, ya, fu itu kombinasi yang elemen logam dan organ kecil. Secara organ yang bayi lahir sehat ada, tapi begitu dia bertumbuh ada yang paru-parunya lemah, ya, ada yang pertumbuhannya jantungnya lemah, ada yang levernya sensitif, gampang kena tifus, gampang kena penyakit virus dan sebagainya, ya. Ada yang blon-blon umur 30-an udah sakit pinggang karena ginjalnya jelek, ya. Artinya apa? Ini yang membuat komponen elemen seseorang itu imbang apa enggak. Pada saat lima-limanya imbang, ada semua, biasanya orang itu sehat. Orang itu akan mulai bermasalah, banyak penyakit, misalnya sering sakit mah, sering bermasalah dengan pencernaan. Itu kalau secara ilmu elemen, elemen tanahnya rusak. Ada orang yang lahir elemennya cuma 4, ada yang lahir cuma 3. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang kadang-kadang cuma 1 elemen. Jadi bayi yang disesar tidak jamin bahwa elemennya akan komplit lima-limanya. Saya sering punya klien yang minta dicariin hari sesar. Sebagai konsultan, saya akan berusaha cariin hari yang lima elemennya komplit. Jadi kalau cari hari sesar tuh beda sama lihat tungsu. Kalau lihat tungsu, oh, hari baik buat buka toko, hari baik buat renovasi, hari baik buat ngelamar, hari baik buat sanggit, itu tungsu. Hari baik buat chevron merit, itu tungsu. Tapi kalau hari baik buat anak lahir yang elemennya kumplit, nggak bisa dilihat di tungsu. Harus dilihat apa? Patsenya di satu-satu. Jadi kalau dokter kasih 10 hari, satu hari ini ada 8 kemungkinan. Satu-satu dianalisa. Wah, satu hari ini 8 kemungkinan dianalisa satu-satu. Satu kemungkinan butuh waktu setengah jam buat analisa. Jadi kalau satu hari ada 8, berarti 4 jam harus analisa. Kalau dokter kasih 10, 40 jam yang harus dianalisa. Baru bisa tahu tanggal berapa, bulan berapa yang lahir anaknya akan bagus. Tapi seringkali yang saya rekomen dapat pun elemennya gak komplit. Kenapa? Terus seringkali juga sesar meleset. Jadi selalu saya bilang sama klien saya, walaupun Anda sudah dihitungin hari sesar, saya udah tahuin pilihan-pilihan yang terbaik diantara yang ada, atau yang terbaik diantara yang jelek misalnya. Tapi harus tetap siap mental karena bisa saja meleset. Contoh belum lama nih. Ya, kemarin saya hitungin orang untuk lahir tanggal 31 Januari. Dari sekian banyak pilihan, ya, saya kasih beberapa alternatif dan mereka orang tua sepakat pilih tanggal 31 Januari. Ada yang tanggal 1, ada yang tanggal 2. Tanggal 29 kosong, enggak ada yang bagus, ya. Tanggal 28 ada. Tanggal 31 ada. Dia pilih tanggal 31. Tanggal 30 kebetulan enggak ada yang bagus. Tahu-tahu orang tuanya, jadi si engkongnya si bayi yang lahir, telepon saya. Waduh, cucu saya meleset ya, gak bisa tanggal 31. Udah booking dokter, udah atur, udah bikin deal ya, tanggal 31 jam berapa sesar. Tahu-tahu tanggal 30 udah mulus, udah pecah ketuban segala macam. Dokter bilang harus sesar sekarang, kalau enggak keselamatan ibunya berbahaya. Sesarnya tanggal 30. Ya, padahal dihitunginnya buat tanggal 31. Jadi artinya apa? Manusia, orang boleh berusaha. Tapi yang namanya lahir, tadi saya sudah bilang, yang namanya lahir, kita lahir di Indonesia, kita lahir tanggal berapa, jam berapa, itu bagian dari 30% tian cai, keberuntungan langit yang manusia enggak bisa robah. Kalau yang disesar dan ternyata cocok sesuai, artinya si bayi yang mau lahir, karmanya, tian cai-nya memang cocok sama yang dipilih sama papa mamanya. Kalau enggak cocok, pasti meleset. Jadi enggak jaminan bahwa disesar akan punya elemen 5. Tapi kalau benar elemennya 5 dan kumplit imbang, bawa kehidupannya ke depan, karena dia sudah membawa tian cai yang baik, ya, keberuntungan langit yang baik di dalam kelahirannya, kemungkinan kehidupannya akan memang lebih mulus dan perkembangnya untuk suksesnya lebih gampang. Iya. Gitu ya, mudah-mudahan menjawab. Nama budaya Romo, saya mau bertanya, saya seorang janda saat ini. Ya, mungkin nanti enggak.
ya mudah-mudahan nanti enggak gitu kan. Artinya ada jodoh lagi. Kalau masih muda tentunya. Biar saya mengurangi atau menghapus karma ini, baiknya saya berbuat karma baik apa ya sekarang ini? Terima kasih Romo. Apa yang sekarang sudah terjadi, apa yang sekarang sudah ada dalam hidup kita, enggak perlu disesali. Ya, enggak perlu juga kita, aduh, berarti dulu saya karma saya jelek ya. Terus dijadiin kita merundung, kita nyesalin diri kita, terus kita jadi membuat diri kita jadi merasa bersalah. Enggak perlu. Apa yang sekarang ada, apa yang sekarang terjadi, baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, sekarang adalah syukuri saja. Itu bagian dari hoki kita. Kok saya jadi janda? Maaf, misalnya bercerai ya, bukan meninggal karena bukan janda karena ditinggal meninggal, mati. Katakanlah divorce. Kalau seorang dalam hidupnya sekarang divorce, jadi janda atau jadi junda, harus bersyukur atau harus bersedih? Bu. Harus bersyukur atau harus bersedih? Harusnya bersyukur. Kok bersyukur? Loh, kalau yang namanya orang sampai cerai, berarti kan ada masalah yang sudah gak bisa diberesin. Selama masih ada masalah yang bisa diberesin, artinya kan dia gak cerai. Artinya kompleks masalahnya sudah terlalu luar biasa. Di barat kita hidup, kita terus membawa beban masalah, beban masalah, beban masalah. Ya, kalau hidup bawa beban masalah kayak sapi, bawa pedati yang terlalu banyak bebannya, jalannya jadi setengah mati. Dengan cerai, beban ini diputus, kan si sapi ini bawa gerobaknya bisa lari. Jadi mungkin juga ada nilai positifnya di situ, ada nilai baiknya, walaupun tetap perceraian jelek. Tapi tetap ada nilai positifnya. Nah, nilai positifnya ini yang harus kita syukuri. Nilai negatifnya yang harus kita jadikan pelajaran. Jadi gak usah beranggapan bahwa bagaimana nebus karma buruk saya sampai sekarang saya jadi janda. Karma buruknya sudah dibayar. Ya. Karma buruk orang yang dulunya sering menghina suami, berbicara kasar sama suami, sekarang dia jadi janda. Dan pada saat dia jadi janda, karma buruknya sudah dibayar. Jadi gak usah mikir lagi bagaimana nebus karma buruk saya. Gak usah dipikirin, orang udah dibayar, udah impas, udah lunas. Yang harus dipikirin ke depan. Bagaimana kita membuat karma-karma yang baik, supaya nantinya jangan lagi kita kebanyakan karma buruk. Jadi artinya, mau janda kek, mau enggak kek, yang penting nanam kebajikan. Ya. Nanam bibit, berbuat baik, berbuat baik. Ini baru hidup kita good. Jangan gara-gara murung karena dicerai suami, akhirnya kita jadi malas berbuat baik. Tadi, kecewa dengan hidup kita, kita gak mau berbuat apa-apa. Ini yang gak boleh. Ya, jadi buat yang temannya, gak usah dibikin pikiran. Gak usah dibikin kesal, gak usah harus murung. Gak usah mikirin bagaimana nebus karma buruknya yang membuat saya jadi janda. Karma buruk yang membuat Anda jadi janda sudah dibayar, sudah impas. Yang penting karma yang akan datang olah ya dengan perbuatan baik yang sebisa mungkin kita optimalkan. Jadi gak usah jadikan lagi ganjelan hati. Bagaimanakah membuat orang berunsur kayu mau mendengar nasihat orang? Karena teman baik saya punya kakak yang berunsur kayu dan susah sekali dinasihati walaupun salah dan memang tidak mau berubah. Teman saya sampai kesel, ya, karena jujur saja kakak kawan saya itu sudah sampai taraf merongrong kehidupan kawan saya. Ya anggap aja diagnosnya benar, ya, bahwa orang itu elemennya kayu. Saya nggak ngerti diagnosnya dari mana untuk menstigmakan bahwa dia elemennya kayu. Tapi memang elemen seseorang bisa lihat dari karakter. Kalau orang yang dominan elemennya kayu, karakternya memang kaku. Pohon itu kaku. Kayu itu kalau udah ditebang pun kaku, gak bisa dibengkokin. Ya kalau dipaksa, kalau dia tabang kecil dipaksa patah. Ciri orang berelemen kayu memang kaku. Ya. Dan gak bisa dirubah style gaya hidupnya, cenderung konservatif, agak ortodok, ya gak moderat.
Tapi kalau dia bela keluarga, bela banner biasanya. Tapi kalau pohonnya pohon yang kagak ada daunnya, pohon yang daunnya kayak pohon cemara gitu kan, pohon cemara nggak bisa dipakai buat berteduh, ya, karena daunnya nggak rindang, ya. Artinya memang bisa juga orang kaku yang kontribusi buat kehidupan kurang. Tapi kalau dia pohon yang rindang, walaupun dia kaku, dia bisa mengayomi. Dia bela keluarga, dedikasi semua keluarganya tinggi dan sebagainya. Dalam cerita ini saya asumsikan aja kayu pohon cemara yang tinggi, lurus, kaku, tapi nggak bisa buat berteduh. Nggak banyak orang yang bisa mendapat kontribusi yang baik dari dia gitu. Bagaimana cara merubah kayu seperti ini? Kayu tidak boleh dirubah dengan kekerasan. Pohon sekali dibocok seumur hidup bekas bacokannya nggak hilang. Orang kalau jiwanya kayu, sekali dia sakit hati sama seseorang, sakit hatinya nggak akan pernah hilang. Dia akan selalu ingat kelakuan orang yang membuat dia sakit hati. Jadi dia akan selalu membawa rasa kecewa, rasa sakit hatinya itu terus. Itu maka tadi saya bilang, jangan gampang jadi orang kecewa. Belajar latih diri. Caranya apa? Kayu itu cuma bisa ya disalurkan. Ya, kayu cuma bisa disalurkan. Jangan dimanja. Kalau dimanja makin jadi keras. Kayu disalurkan. Kayu disalurkan kemana? Ke api. Supaya dia jadi kayu bakar. Ya, jadi kalau dia kayu bakar, ya apinya nyala, ada hal yang positif di situ. Bukan dirubah. Karakternya suruh diganti nggak bisa. Tapi kasih dia tugas, job. Ya, kalau orang kayu tuh sebenarnya dikasih tugasnya tugas fisik. Ya, kasih dia pekerjaan fisik. Ya, kasih dia kesempatan untuk berkarya, berkreasi dengan kemampuan fisik dia. Biasanya dia akan jadi orang yang fokus ya dengan pekerjaannya itu. Tapi memang orang kayu kerjanya memang kalau yang terlalu kaku itu kerja fisik. Kalau yang konseptor kayunya kerjanya kerja pikiran. Jadi cara yang paling baik buat dia kasih tugas, kasih job ya, kasih tanggung jawab. Kalau dipaksa suruh berubah, memang dia nggak bisa berubah. Tapi orang kayu pada dasarnya punya tanggung jawab yang kuat. Tapi biasanya kan orangnya auban, orangnya ngeyel, orangnya tinggi hati, orang malas mau kasih job gitu kan. Nah itu dia, makanya saya bilang tadi, rendah hati. Kalau kita udah kaku, kita udah arogan, kita membuat perkembangan hoki kita jadi susah. Nah kalau kita keluarga, kita family, kita kenal sama orang seperti ini, kita rubah gak bisa, tapi kita kasih dia kepercayaan untuk tanggung jawab. Biasanya dia akan malah merasa berhutang budi sama kita. Orang kalau kayu ya sebenarnya, orang itu kalau sekali dia ditolong, dia merasa berhutang budi, seumur hidup budi itu akan dia ingat. Itu kelebihan orang kayu. Tapi kita kalau ngerti ilmu elemen memang enak ya. Setiap manusia kita ngerti ilmu elemen, kita nyetelnya gampang ya. Ini mesti gini, ini mesti gini, ini gini. Itu makanya kadang-kadang kehidupan butuh advice orang ketiga ya, butuh peran konsultan. Ini pertanyaan pertama yang masuk ke saya, tapi saya bacanya belakangan. Pak Budi mau tanya unsur elemen untuk sio babi 1971, macan 1974, ular 1977, unsur elemennya apa? Yang 71 itu babi emas, sio ya. Tapi elemen tuh bukan dilihat dari sio. Elemen dilihat dari jati dirinya. Elemen jati diri seseorang apa? Ini yang bisa dipakai buat perhitungan-perhitungan. Kalau dari sio itu kan ada tahun, bulan, hari, jam. Kalau cuma dari sio baru cuma dari tahun, itu akurasinya cuma 25%. Ya, jadi babi 71 itu babi emas. 74 itu macan air. 77 itu ular tanah. Ya, kalau lihat elemennya nyambung ya. Tanah menghidupkan logam. Logam bisa menghidupkan air. Jadi tiga ini sebenarnya bagus. Terus ditanya gimana di tahun 2013? Tahun 2013 ular air.
ya. Berarti di paldam periode ini kebanyakan air. Logam menghidupkan air. Alam kasih lagi air. Air terlalu banyak, tanahnya kalau enggak kuat, tanahnya gampang erosi. Tanahnya gampang jebol dan tanahnya di sini ada di ular, berarti yang ular harus lebih jaga kesehatan, ya. Harus lebih pintar-pintar mengatur waktu istirahat yang baik, yang cukup di tahun ular 2013. Kalau hoki keberuntungan, ya. Air sebenarnya cukup bagus, ya. Hokinya tanah ada di air. Cuma tanah yang terlalu rusak, hoki bagus, bisa banyak peluang gak keambil, bisa juga kesehatan jadi gak bagus. Yang logamnya 71 kebanyakan air, logam besi cenderung tenggelam. Ya, kalau besi ketemu air cenderung tenggelam. Bahwa yang logamnya banyak capek, termasuk capek hati, kesel, sedih, iya, makanya jangan gampang kecewa, jangan gampang sakit hati, semangat aja. Kalau semangat tuh apinya kuat, tanahnya jadi subur, airnya jadi balance. Ya, tiga ini, kalau tiga-tiganya terus bisa semangat, muncul api yang bagus di situ, api menyuburkan tanah, tanah menghasilkan logam, logam menghasilkan air, tapi tanahnya menjadi tanah yang mampu menyerap air, hoki mengalir dengan baik. Semangat, ya, apinya harus kuat, itu aja. Terima kasih, udah selesai.